Kalian tahu aja penggunaannya gimana, itu dan juga ngerti. Nah, coba tunjukkan sensor cahayanya. Matiin dulu. Nyalain. Nah, oke. Okay. Oke, kayak ngerasa kece gak sih kayak gitu tuh? Menarik bukan? Mari adik-adik kita belajar coba robotik programming di Sukarobot Academy. Di mana itu alamatnya? Adik-adik bisa lihat di deskripsi video di bawah ini. Jangan lupa ya. Mari kita belajar robotik. Coba kembali lagi ke bawah. Habis itu VCC ke pin 5V. Implementasi. Kau gendeng ada dua.